Lama tak terdengar mengenai kabar Bunda Korla, tampak baru saja kemarin Bunda Korla kembali membuat heboh jagat maya karena dirinya kembali ke Indonesia di bulan Ramadan ini. Tampak di jagat maya berseliweran video-video Bunda Korla saat sampai di Indonesia seperti ini. Abi anak yang ngantri nungguin Bunda, ya. Aku mau meninggalkan Jerman. Aku mau kembali ke tanah. Tanggapan Bunda ketika ada tanya Bunda Jumatan. Orang gila, bapak kau lah suruh Jumatan kok aku pula. Ya gak apa-apa Jumatan, perempuan kan hukumnya sunnah. Tapi lebih wajib bapakmu, tahu kau. Ketahui Bunda Korla sangat ingin bertemu langsung dengan Agnes Mo, dan sempat diungkapkannya beberapa saat lalu. Bandit kau, ya. Pokoknya nanti ada waktu ketemu sama emaknya ya, Neng, anak gue, Surabaya, ya. Surabaya. Surabaya, Surabaya, oh Surabaya. Meski belum sempat bertemu Agnes Mo, namun Bunda Korla sudah sempat dinotis oleh Agnes Mo. Seperti baru-baru ini, saat Agnes Mo melakukan live Instagram yang viral saat dihardik sepi job oleh netizen, Bunda Korla juga ternyata nimbrung di live tersebut dan malah memaki netizen yang menuding Agnes Mo sepi job. Hey, yo Franco! Dan di live ini, Bunda Korla juga sempat dinotis oleh Agnes Mo. Si paham. Jangan pancing-pancing ya. ada Bunda Korla di sindang. Aduh. Katanya Bunda Korla harus ini, Bunda Korla harus ikut ini juga les. Tak hanya kali itu, Agnes Mo juga sempat secara tiba-tiba memberikan pesan ke Bunda Korla yang langsung dibagikan oleh Bunda di Instagramnya karena tidak mengerti perkataan Agnes Mo yang berisi bahasa Inggris. Rupanya, melihat pertemanan antara Agnes Mo dan Bunda Korla, serta Agnes yang memberikan pesan ke Bunda, Iis Dahlia, penyanyi viral Marhaban tiba memberikan komentarnya. Melihat Bunda yang tidak mengerti bahasa Inggris Agnes Mo, Iis Dahlia memberikan komentar seperti ini. Wah, ada-ada saja ya Ibunda Devano.